Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Didai Motovlog, channel perjalanan pribadi saya di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Saat ini saya sedang berada di daerah Permata Tangerang ya. Ini pintu masuknya yang dari arah Kuta Bumi. Oh, kita sudah disambut dengan berbagai tempat jajanan. Nampaknya ini suasana malam Minggu di Bumi, di Permata Tangerang nih, seperti ini nih ya. Banyak sekali jajanan-jajanan nih, ruko-ruko kulineran ya. Ada warung angkringan juga, teman-teman. Kafe Bang Jago, ayam goreng Bang Jago, bumbu desa. Sepertinya kalau malam meriah ya. Ini Permata Tangerang, teman-teman. Suasana malam Minggu tanggal 29 Juli tahun 2023. Ini ada kafe geprek pedes doe Permata Sunda. Wah, yang parkirannya mobil, motor ya. Oh, ini angkringan rame juga nih. Oke. Manusia silver juga ada, bro. Bakso Boom Boyolali. Wah, ini lihat di sebelah kanan Indomaret, warna-warna lampu terang sekali, cahaya-cahayanya. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Pada malam hari ini, malam Minggu, saya akan bawa teman-teman melihat suasana di perumahan Permata Tangerang. Ya, sudah ada CFC, Atletik Kopi, ya, warteg Bahari, ya, yang jual-jual pakaian juga ada, pijit, bekam. Ini baru di satu titik ya. Nanti di depan ada lagi. Kita jalan agak-agak slow aja ya, biar kalian tahu bagaimana suasana malam Minggu di Permata Tangerang. Ya, semoga malam Minggu kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, tidak kurang satu apapun ya, selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Ini ruko-ruko, cuman dia agak nanjak gitu ya. Ada yang warung-warung tenda. Oh, di sini nampaknya tidak terlalu banyak jajanan nih. Nah, ini bundaran patung biru atau patung telanjang nih. Kita lihat suasananya di sini terang, tapi tidak terlalu ramai pengunjung sepertinya ya. Dan kalau ruko-ruko sebelah kanan ya, ramai juga sih, yang dagang banyak. Wah, saya baru tahu loh, angkringan-angkringan ternyata banyak, bro. Cafe, coffee dan kitchen. Ah, ini sekolah Bunaya. Ya, beginilah suasana malam di Permata Tangerang ya. Kalau di sebelah sini nampak sepi dari pedagang. Oke. Nah, ini ada bakso Malang Iki Wae ya. Ayam goreng Sidik Kampung.
Oke, kita lurus aja ya, kita menuju ke patung burung. Sepertinya di sana lebih ramai, teman-teman. Nah, ini patung burung, teman-teman. Oke, coba kita keliling ya. Ini kalau pagi di sini suka ada ibu-ibu senam nih, teman-teman. Yang dipimpin oleh teman saya, Endang. Nah, ini panggungnya. Stage. Performan dia di atas panggung nanti memimpin ibu-ibu senam. Teman SMP ya. Wah, di sini juga ada tempat mainan anak-anak. Oh, sini banyak mainan anak-anak, temen. Agak gelap ya di sini ya. Bukan agak gelap, gelap lah ya, karena tidak ada penerangan. Balik lagi kita ke patung burung yang depannya ada kolam renang fun park. Oh, ada yang lagi ngelukis, anak-anak lagi mancing, odong-odong. Ah, ini mah kalau di sini banyak anak-anak ya. Nah, ini kalau menang fun park ya. Oh, lihat nih teman-teman di sebelah kanan nih. Waduh, malam minggu, mungkin tanggal tua ya, jadi tidak terlalu rame. Wah, pinggir jalan banyak pedagang buah, teman-teman. Mantap. Nah, ini Giant yang dulu pernah ada ya, sekarang sudah nggak ada, jadi bangunan kosong aja nih, teman-teman. Wah, ini patung Bundaran Tarsis. Kita lihat ke sana ya, nanti kita putar balik nanti di perbatasan Permata Tangerang dengan Total Persada. Suasana malamnya bolehlah kalau sekedar buat jalan nyari jajanan atau cemilan ya. Nah, ini. Wih, meriah juga ya. Nah, jual minyak goreng pun ada. Nah, kalau ini banyak didominasi oleh pedagang sayuran, teman-teman. Jadi sepertinya pasar malam ini. Wow, ada acara konser nih. Kita putar balik. Suaranya sayang soundnya ya, kurang maksimal ini kalau menurut saya. Lagu Peter Pan sini. Mengerti. Oh, penggal. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours. A
bro, teman. Jadi abangnya teman saya gitu, bro. Si Nana ada penggalangan dana buat anak yatim. Biasa sih ngisi waktu luang ya mereka. Oke, ini kita balik lagi ke Bundaran Tarsis ya. Sini ada Raja Shop Duren. Ada Alfamidi. Nampaknya terang kok di sini ya. Oke. Nah, teman-teman, nanti saya mau kasih tahu teman-teman di sini ada pusat angkringan jajanan ya, susu, tapi susu minuman. Ramai banget. Nah, ini juga banyak makanan-makanan tradisional nih. Nah, ini di depan nih susu segar. Ramai banget tiap harinya ya. Bukanya habis maghrib sampai enggak tahu sampai jam berapa. Wah. Ini dia nih. Pedagang susu segar, oh susu sapi murni teman-teman. Ada yang menikmati sambil nongkrong di sini juga ya. Pada nikmati malam mingguan lah. Ini ada yang kebab, cappuccino cincau, mendoan. Wah banyak teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau cari tempat tongkrongan untuk menghabiskan malam minggunya, kalian bisa datang ke Permata Tangerang ya. Banyak sekali pilihan jajanan. Kalau cuaca cerah itu sangat mendukung sekali ya. Tapi kalau cuacanya buruk, hujan lebat, wah, duh, banjir bro. Nah ini juga salah satu tempat yang biasa banyak dikunjungin ini ya. Rumah makan Muara, warung sambal Bang Jali. Wah sudah banyak kemajuan lah pokok di Permata Tangerang ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita jalan-jalan night ride ya. Semoga menghibur, memberikan jalan-jalan secara virtual teman-teman. Didai Motovlog mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu dengan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.